Halo, selamat datang kembali di channel saya, Tuka Hadi Wijaya. Hari ini saya sedang berada di Rawamangun, teman-teman. Saya akan berkuliner asinan yang terkenal di daerah sini, teman-teman. Tepatnya di Jalan Kamboja, yaitu asinan Bapak Haji Mansur. Saat tiba di sini, kita akan melihat asinan yang sudah dibungkus, teman-teman. Di sini untuk pembelinya lumayan ramai juga loh. Kadang mereka juga rela antri berlama-lama untuk membeli asinan ini. Saya memutuskan untuk makan di tempat saja, biar tidak terlalu lama ngantrinya. Saya pesan dulu asinannya, teman-teman ya. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya datang juga pesanan saya. Oh iya, untuk harga per porsinya, untuk asinan sayur adalah Rp20.000, teman-teman. Seperti ini penampilannya, teman-teman ya. Di dalamnya ada toge, kol, mentimun, serta juga dengan sambal kacangnya yang khas. Untuk rasanya juga segar, teman-teman, karena ada rasa pedas dan asamnya. Oh iya, selain asinan sayur, di sini tersedia juga asinan buah-buahan, teman-teman. Yang harga per porsinya Rp18.000 saja. Akhirnya habis juga, teman-teman. Lumayan segar juga loh, mata yang ngantuk, dijamin cenghar kembali. Setelah menghabiskan asinannya, saya membayar, teman-teman, dan melanjutkan lagi perjalanan saya. Oh iya, jika teman-teman ada info tempat untuk direkomendasikan, tulis saja di kolom komentar ya. Itulah penelusuran saya untuk hari ini. Ikuti terus penelusuran saya yang lainnya di video berikutnya, teman-teman ya. Terima kasih.